Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing video karena saya sudah lama banget gak upload video. Nah, kali ini saya akan upload penyebab knop anggrek menguning dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di sini mumpung cuacanya panas di sini. Nah, ini teman-teman, terkadang cuaca gak menentu seperti ini dan ini kondisinya ada anggrek yang mekar dan ada yang knop. Ada yang knop seger, ada yang menguning juga. Nah, teman-teman, kira-kira penyebabnya apa sih kayak gini? Karena di luar sana kayak bunda-bunda, terus apa mungkin pecinta anggrek yang baru, kok knopnya gagal sih? Kok layu sih gitu, enggak jadi mekar, enggak jadi indah berantai gitu. Kenapa ya kira-kira? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam meskipun dulu pernah saya jelaskan hal ini. Saya kupas juga di channel ini juga. Dulu pernah saya sharingkan juga. Nah teman-teman, ini jenis anggreknya Dendrobium. Sekali lagi, yang ini anggrek Dendrobium. Anggrek jenis lain pun pasti juga pernah mengalami hal seperti ini. Dan ini plannya seperti apa, tanamannya seperti apa, nanti juga akan saya jelaskan. Ini sekedar pengenalan dulu kurang lebih. Jadi video ini saya akan menjelaskan perihal anggrek knopnya menguning itu kenapa. Tentunya bunda-bunda di luar sana ingin anggreknya bunganya itu seger seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini adalah anggrek yang saya tanam juga sama. Ini kondisinya di lantai 2 bunda-bunda ya dan teman-teman semua. Ini di lantai 2, jadi ini di atas kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang mekar sempurna atau bloomnya bagus banget kayak gitu, putih bersih. Ini di mana sih sebenarnya? Saya dataran rendah di Bekasi dan ini di bawah naungan Paranet ya. Ini di bawah naungan Paranet lantai 2. Jadi angin cukup bagus, sirkulasi udaranya untuk membantu mekarnya bunga, knopnya bunga dan plannya yang menguning tadi seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebihnya. Plan itu adalah ini sebenarnya bukan plan indukan, tapi dia tumbuhan dari keiki yang saya biarkan aja nempel. Nah, seperti ini. Nah, dia merambat, menjalar, tidak saya potong. Sengaja dulu, kalau lihat video-video saya yang dulu, memang ada keiki-keiki yang sengaja saya biarkan. Ketika ada keiki, ada yang saya potong, split. Ada juga yang saya biarkan di batangnya aja, biar dia tumbuh liar. Seperti ini. Nah, dia merambat akar-akarnya dan batangnya menjuntai ke atas seperti ini. Ini Dendrobium. Nah, ini seperti ini. Nah, ya kan? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dia masih bisa berbunga, teman-teman. Nah, meskipun daunnya udah banyak yang rontok kayak gitu keiki ini. Tapi soal bunga nggak akan kalah. Dia pasti berbunga dan di bawah situ tadi terlihat banyak keiki-keiki baru ya atau anakan anggrek yang bermunculan. Nah, ini kondisinya kok nggak sama yang tadi, kok bloomnya kok nggak sempurna. Apa ini faktor, ada faktor yang pengaruhnya tuh apa aja sih? Ini bunda yang saya paparkan ini, dia kondisinya ada di lantai 2 tapi tidak ternaungi oleh paranet. Jadi seperti ini. Kenapa anggrek bisa gagal mekar atau knopnya menjadi kuning? Nah, yang pertama perhatikan akar anggrek. Kesehatan anggrek itu sangat penting sekali. Apakah akar anggrek itu sempurna dalam artian sehat kayak gitu. Terus perhatikan juga pemupukannya. Nah, pemupukan ini apa? Pemupukan ini kalau dia sedang berbunga ya pupuklah dengan pupuk bunga. Terus apakah pemupukan itu boleh mengenai bulb anggreknya? Sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu over ya. Sebaiknya jangan terlalu over karena apa? Bisa membuat knop itu menjadi kuning karena dia tuh kena air banyak jadi lembab kayak gitu, itu nggak boleh seperti itu. Nah, pupuk cuman hanya sampai daun, akar sampai daun aja, jangan sampai knopnya kayak gitu. Terus suhu yang bervariasi. Nah, suhu di sini yang dimaksud adalah suhu yang berganti-ganti dari panas ke hujan, panas ke hujan, dan itu nggak menentu.
terkadang cuaca panas banget itu, memang cuaca panas, cuaca yang panas, cahaya yang bagus itu dapat menyebabkan anggrek itu cepat berbunga. Tapi di sisi lain, kalau kena hujan terus-menerus dan panas, itu membuat anggrek jadi gagal mekar alias tidak sempurna nanti mekarnya, seperti itu. Atau ada yang gagal, pasti seperti itu biasanya itu terjadi. Jadi jangan heran atau nggak usah takut, itu hal biasa kayak gitu. Kalau mau ya diteduhkan setelah dia mempunyai kenop, itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kekurangan cahaya, kenapa kurang cahaya? Disebut kurang cahaya seperti tadi, kalau cahaya matahari kurang, kenop itu nggak akan bisa mekar, teman-teman. Gitu, kenop itu mekar membutuhkan cahaya matahari. Cahaya yang kurang itu menyebabkan anggrek itu terus kuncup, nggak jadi mekar-mekar seperti itu. Jadi cahaya matahari itu sangat penting, salah satu faktor untuk mendukung atau mensupport mekarnya kenop dari bunga anggrek kayak gitu. Nah, serangga atau hewan liar ini yang terpenting, yang kelima. Biasanya yang menyerang kenop anggrek itu, yang kuning itu, kalau sampai dengan busuk atau gagal mekar, itu adalah serangga dan hewan liar. Apa sih itu? Paling mengerikan saya bilangnya, ini aja saya sebutkan, lalat buah. Lalat buah itu hewan yang paling doyan banget terhadap kenop anggrek. Nah, semut gimana mas? Semut itu nggak apa-apa. Nah, next video akan saya jelaskan perihal semut. Semut nggak apa-apa. Semut itu rata-rata menyerangnya akar. Kalau untuk bunga anggrek itu tidak diserang, tapi dia membantu pumpukan. Nggak apa-apa kalau semut di kenop itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau serangga, laba-laba, spider kayak gitu, terus apa namanya tadi, lalat buah kayak gitu, itu sangat-sangat berbahaya. Kutu gajah ya, kutu yang putih-putih seperti itu sangat membahayakan juga kayak gitu. Nah, tipsnya seperti apa? Nah, gunakanlah insektisida atau bakterisida kayak gitu. Semprotkan di akar dan daun aja seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu, bunda-bunda. Nanti bunda-bunda juga dapat menonton lagi video saya yang dulu. Itu banyak banget tips seperti ini. Saya ulas dulu itu, saya bedah malahan kenopnya itu, saya buka juga. Ulik-ulik aja di channel ini, lihat aja yang kenop gagal mekar atau kenop kuning, kenapa penyebabnya. Nah, itu nanti di channel ini keluar semua. Gitu aja ya. Oke, teman-teman semua dan bunda, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Salam lestari dan salam satu hobi. Yo, dadah.